Whispered promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there. Hey, you gave me roses, set me apart. All I feel was bliss, but you were never there, you were never there. I want us to be what we used to be this night. Baby, just another fight, but you don't wanna see me cry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya, Herunir. Nah, oke, seperti biasa nih, pada siang hari ini saya berada di area agen Pasar Rebo lagi, dan tepatnya saya berada di depan agen Gunung Harta. Nah, tentunya saya akan nanti-nanting armada Gunung Harta untuk keberangkatan siang pada hari ini. Oh ya, teman-teman, sebelumnya belum lama itu saya habis trip naik Gunung Harta. Untuk link videonya nanti saya taruh di kolom deskripsi atau di dalam videonya ya. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, like, dan komen agar channel ini semakin berkembang lagi ke depannya dan saya semakin bersemangat lagi untuk membuat video ke depannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke videonya aja teman-teman ya, dan selamat menyaksikan. Nah, ini untuk kondisi cuaca siang hari ini di area agen Pasar Rebo ini habis diguyur hujan nih teman-teman. Nah, ini suasana agen Gunung Harta Pasar Rebo untuk siang hari ini terpantau ramai nih, banyak penumpang yang akan berangkat menuju ke tujuannya masing-masing. Nah, ini para penumpangnya masih menunggu armada bisa datang ya. Ini terpantau ramai nih untuk siang hari ini. Nah, ini masuk armada Gunung Harta Scania K360. Ini mentransit penumpang nih di agen Pasar Rebo. Ada berapa penumpang nih? 1, 2, 3 mentransit 3 penumpang. Ini sepertinya yang Surabaya Malang via Pantura, teman-teman. Jadi di sini nggak naikin penumpang, cuman transit aja. Ini ternyata untuk tujuan ke Madura nih teman-teman. Nah, ini armadanya langsung berangkat. Tadi cuman mentransit 3 penumpang aja di agen Pasar Rebo ini. Nah, ini ternyata armadanya untuk tujuan ke Madura Scania K360 GTS 08. Hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Nah, itu untuk penumpangnya terpantau ramai dan hampir full seat, teman-teman. Nah, ini suasana agennya ramai banget, teman-teman. Ini jelang bulan Ramadan. Ini sepertinya pada pulang kampung lebih awal menjelang Lebaran atau akan melaksanakan bulan Ramadannya di kampung halamannya masing-masing, teman-teman. Jadi suasana agennya untuk siang hari ini terpantau ramai. Para penumpang yang akan berangkat menuju ke tujuannya masing-masing. Nah, ini masuk lagi, ini armada kedua nih untuk siang hari ini, GTS 019. Ini Osor 1836. Armadanya mau diparkir dulu nih buat naikin penumpang. Ini Jetbus 3 SHD. Yeah.
armada kedua untuk tujuan ke Madura nih teman-teman. Setelah tadi armada menggunakan Scania dan ini menggunakan Mercy Osor 1836. Ini armada kedua untuk tujuan ke Madura nih siang hari ini. Nah ini penumpang yang akan naik nih ke armada bis untuk tujuan ke Madura. Penumpangnya rame banget. Nah ini jadi yang mau pulang kampung terlebih dahulu menjelang bulan Ramadan ini, yang akan melaksanakan bulan Ramadan atau bulan puasa di kampung halamannya teman-teman. Rame banget siang hari ini di terminal di agen Gunung Harta Pasrebo. Wah ini para penumpangnya mau naikin barang-barangnya ke dalam bagasi terlebih dahulu. GTS 019 tujuan Madura. Nah ini para penumpangnya nih. Nah ini bagasinya los karena armada Gunung Harta itu selain melayani keberangkatan penumpang juga menerima jasa pengiriman paket sepeda motor dan paketan lain-lain teman-teman. Tapi untuk pengiriman kendaraan sepeda motor itu keabsahan kendaraan atau surat-suratnya itu harus lengkap ya teman-teman agar tidak terjadi masalah. Nah itu dia teman-teman. Jadi armada Gunung Harta itu selain melayani keberangkatan penumpang juga menerima jasa pengiriman paketan sepeda motor, paket dokumen dan lain-lainnya. Silakan menghubungi di agen-agen Gunung Harta terdekat yang ada di masing-masing kota tempat tinggal dari teman-teman semuanya. Nah itu tadi armadanya naikin sepeda motor teman-teman. Nah ini para penumpang ini yang akan menuju ke Pulau Madura. Nah ini suasana di dalam agennya nih, rame pol siang hari ini. Nah ini untuk barang-barang bawaannya juga banyak nih teman-teman yang akan dibawa. Nah ini armada kedua, ketiga, Scania K360, Jetbus 2 SHD. Ini mau diparkir dulu armadanya nih. GHTS 007. Scania K360. Bagasinya langsung full barang-barang bawaan dari penumpang dan tadi menaikkan sepeda motor teman-teman dan barang-barang. Nah ini bagasinya los tapi langsung full barang-barang dari penumpang. Nah ini penumpang yang akan berangkat menuju ke Madura yang persiapan mau naik ke dalam armadanya nih. Nah ini di agen sudah terparkir dua armada, yang ini untuk tujuan ke Madura dan yang ini tujuan Banyuwangi. 7977 Banyuwangi dan yang ini 7058 Madura. GTS 019 dan armada GHTS 007. Ini ke Banyuwangi dan yang ini Madura. Nah ini bagasinya los tuh, ada sepeda motor. Nah ini Gunung Harta itu juga bisa melayani jasa pengiriman paket ya teman-teman, sepeda motor, paketan barang dan lain-lain. Tapi yang terpenting kalau untuk kendaraan bermotor itu surat-suratnya harus lengkap teman-teman.
biar tidak terjadi masalahnya. Oke. Ya, itu dia. Nah, ini bagasinya los nih, Scania K360. Jetboost 2 SHD, bagasinya los. Nah, ini masuk lagi armada keempat M1A. Ini Madura juga, teman-teman. Jetboost 3 MHD. Armadanya nggak bisa diparkir nih, karena sudah terparkir dua armada di depan agen. Nah, ini sepertinya armadanya hanya laporan aja nih di agen Pasar Rebo ini. Armada M1A sepertinya ini yang start dari mana ya, saya kurang tahu nih teman-teman. Armadanya M1A ini sepertinya sih start dari Tangerang atau Pasar Kemis nih sepertinya. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu, jadi bisa tulis di kolom deskripsi ya, atau di kolom komentar. Oh, itu hanya mentransit penumpang aja teman-teman armadanya. Gunung Harta M1A. Nah, itu di belakang sudah terparkir armada kelima, Jetboost 3 UHD tujuan Banyuwangi teman-teman. Armada UHD, nah itu menjadi armada kelima. Jadi total untuk siang hari ini sudah ada 5 armada bis yang masuk nih. Ini yang di pinggir jalan itu ada 2 armada, dan yang terparkir 2 armada juga di depan agen. Nah, ini nih armada yang UHD tujuan Banyuwangi berangkat. Jadi tadi naikin penumpangnya di pinggir jalan dia. Hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. GTS 086 Minak Jingo. Itu Volvo B11R. Ini mau masuk lagi armada Gunung Harta ke-6. Baru datang lagi no. Tujuan Bondowoso, Situ Bondo sepertinya teman-teman. Menjadi armada ke-6. Ini M1A-nya masih terparkir, dan di belakangnya ada armada Bondowoso Scania K410. Menjadi armada ke-6. Ini sumpah rame banget untuk siang hari ini nih di agen Pasar Rebo. Nah, ini armada yang keempat M1A berangkat dari agen Pasar Rebo, Jetboost 3 MHD 1626. Nah, ini masuk nih armada ke-6 Bondowoso, Situ Bondo, Scania K410. Ini menjadi armada ke-6. Nah, ini armada yang Banyuwangi Jember persiapan mau berangkat nih, Scania K360. Lagi cek penumpang terlebih dahulu dari agennya, absen penumpang. Nah, ini suspensinya diturunin teman-teman. Ini para penumpang tujuan ke Madura. Sepertinya full seat nih armadanya nih teman-teman. Tujuan ke Madura ramai banget yang pada mau berangkat menuju ke Madura. Nah, ini sudah selesai cek penumpang dari pihak agennya, armada Gunung Harta GTS 7977 siap berangkat menuju Banyuwangi Jember teman-teman. Bermesinkan Scania K360. Nah, ini armadanya masih diparkir di pinggir jalan untuk tujuan Bondowoso. Nah, ini armadanya berangkat menuju Banyuwangi Jember. Hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Jetboost 2 SHD Scania K360.
pertama tujuan Madura. Nah, ini mau diparkir Gunung Harta Bondowoso Situ Bondo Scania K410. Penumpang yang akan berangkat menuju ke Bondowoso Situ Bondo. Ini Scania K410. Di dalam terpantau sudah ada beberapa penumpang nih teman-teman. Ini sepertinya yang berangkat dari Poris. Masih menunggu show driver untuk menaikkan barang-barang penumpang ke dalam bagasi. Ini armada ke-6 yang masuk di agen pasar Bo. Sumpah asli rame banget siang hari ini di agen Gunung Harta Pasar Bo. Ini tujuan Bondowoso Situ Bondo. Nah itu ada Mbak Jini tuh. Sik mau cek penumpang dulu, absenin penumpang biar nggak ada yang ketinggalan. Nah itu ada mobil elf dari Gunung Harta. Nah itu tadi mentransit penumpang di agen Pasar Rebo, karena armada Gunung Harta itu juga menyediakan jasa shuttle teman-teman menggunakan armada elf. Nah itu Mbak Jenny selesai cek-cek penumpang, armadanya tuh masih persiapan karena CEO drivernya masih menata barang-barang di dalam bagasi. Ini mobil shuttle dari Gunung Harta diparkir mundur setelah tadi menurunkan penumpang di agen. Ini armada Gunung Harta Scania K410 GATS 061 berangkat menuju Bondowoso Situ Bondo. Setelah tadi menaikkan penumpangnya nih, hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Masuk lagi, ini armada yang tadi kembali lagi karena tadi mengambil penumpang dulu di terminal Kampung Rambutan. Ini Mercy 1626 Jetbus 3 MHD. Ini untuk tujuan Madura M1A. Sudah menggunakan selendang Jetbus 3 terbaru Voyager. Ini armadanya kembali lagi. Tadi habis dari Kampung Rambutan untuk menaikkan penumpang di Terminal Kampung Rambutan, teman-teman. Jadi armadanya baru masuk di agen Pasar Bo, kembali lagi. Jadi total masih ada baru 6 armada bis yang masuk di agen Gunung Harta Pasar Bo ini.
1A untuk Madura. Nah ini untuk para penumpangnya nih, rame. Jadi total untuk siang hari ini armada yang akan berangkat menuju ke Madura sudah ada 3 armada bis, teman-teman. Nah ini mau naikin sepeda motor juga sepertinya, motor gede. Nah ini penumpang yang akan menuju ke Madura siang hari ini sudah 3 armada bis yang masuk ke agen Gunung Harta Pasarbo untuk tujuan ke Madura. Oi, oi. Ngapain? Biasa. Gampang udah. Nah ini penumpangnya rame banget. Nah ini mau naikin sepeda motor ninja nih ke dalam armada bis Gunung Harta untuk tujuan ke Madura. Kata-kata dong, kata-kata dong. Ayo, ayo. Nah ini penumpang dari Gunung Harta nih, rame. Udah 3 armada bis yang berangkat menuju ke Madura siang hari ini. Nah itu mau naikin sepeda motor dulu. Berat ternyata teman-teman sepertinya. Nah itu sepeda motornya dikeluarin lagi teman-teman, sepertinya spionnya nggak masuk karena mentok di spion. Dan biasanya itu kalau sepeda motor kaca spionnya itu pasti dicopot. Ini namun kaca spionnya nggak dicopot, jadi sepertinya nggak muat teman-teman. Dan ini motor gede Kawasaki yang akan naik. Nah itu spionnya mau dicopot terlebih dahulu karena nggak mentok dan nggak muat di dalam bagasi armada bisnya. Jadi spionnya dicopot karena memang rata-rata itu kalau angkut sepeda motor itu kaca spionnya pasti dicopot teman-teman supaya nggak mentok di bagasinya. Nah ini ibu agennya mau absen penumpang terlebih dahulu biar nggak ada yang ketinggalan. Nah ini krunya masih copot kaca spion sepeda motornya terlebih dahulu nih supaya nggak mentok di dalam bagasi, dan nyopot mika dari aksesoris sepeda motornya biar nggak mentok. Ini mau coba dimasukin lagi ke dalam bagasi. Ini motornya berat teman-teman, ada 5 orang yang angkat sepeda motornya masuk ke dalam bagasi. Nah jadi muat karena aksesoris fairing dan
kaca spionnya udah dicopot, jadi armada apa sepeda motornya masuk ke dalam bagasi armada bisnya nih. Tinggal diikat aja armadanya. Nah ini masuk armada ke-7 Jetbus 3 SHD 1626. Nih armadanya mau diparkir dulu. Jetbus 3HDD. Di armada ke-7 sepertinya ini yang tujuan ke Ponorogo nih teman-teman, kalau nggak salah armadanya untuk siang hari ini GATS 022. Nah ini armada untuk tujuan ke Madura yang ketiga. Ini masih cek penumpang dan persiapan untuk berangkat, masih ngisi air toilet sepertinya. Nah ini yang baru masuk kalau nggak salah untuk siang hari ini berangkat untuk menuju ke Ponorogo. Oke, ini selesai naik penumpang armada Gunung Harta 029 berangkat menuju Madura seri M1A. Hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Ini Mercy 1626 Jetbus 3 MHD. Penumpangnya full seat. Nah ini yang masih terparkir satu armada seri F untuk tujuan Ponorogo GHTS 022. Ini masih menaikkan penumpang dan barang-barang di dalam bagasi armada bis. Ini armada ke-7 untuk siang hari ini berangkat menuju ke Ponorogo. Ini seri F. Hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Tujuan Ponorogo. Nah ini suasana siang hari ini terpantau sudah sepi teman-teman, karena sudah banyak penumpang yang berangkat tadi dengan armadanya masing-masing. Nah nanti itu masih ada armada lagi yang tujuan ke Malang kalau nggak. Oke, jadi cukup sekian dulu teman-teman untuk hunting armada Gunung Harta keberangkatan siang untuk hari ini dari agen Pasar Bo. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.